kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Artis bergerak rating dan seri. Baik, bersama dua keluarga bahagia yang akan menemani keseruan di sore hari ini. Dan kesempatan kedua peserta ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, jadi salah, langsung aja kita panggil keluarga dari Laode. Apa Mas Rian? Baik. Ya, bisa dikenalkanin keluarganya bawa dari mana aja nih, silakan. Iya, dari mana-mana. Saya Rian dari keluarga Laode. Saya bawa istri saya Ila yang paling cantik. Kakak ipar saya Dita yang keren. Adik saya Ica yang imut-imut. Dan saya Lisa yang paling maco. Iya. Dan sebelah kirinya adalah papahnya. Papahnya dari anak-anak saya. Dan baik pemirsa, langsung aja kita panggil keluarga penantang itu, keluarga dari Parela. Bawa siapa saja, silahkan perkenalkan masing-masing ke pemirsa di rumah. Oke. Halo, bersaudara semua. Halo, bersaudara semua. Katong keluarga Pariela, Beta Erlin. Yeah. Dan Beta membawa suami tercinta yang paling cakep, Greg. Yeah. Dan adik ipar saya yang paling seksi, Greg. Yeah. Dan yang paling manis, sepupu saya Yanti. Yeah. Dan yang terakhir yang paling imut, ponakan saya, Tisha. Dan sebelah kanannya adalah pisang Ambon. Baik, langsung aja kita bermain. Kita panggil orang pertama, mari bermain. Silakan. Kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Baik, sebelum kita mulai, langsung kita share-share dulu ya. Ini boleh. Mas Rian ini pernah juara mengaji saat SD. Pengalaman lucu saat salah masuk toilet wanita di mall, gimana ceritanya? Iya, saya waktu itu masuk ke toilet perempuan, ya. Untungnya sepi Mas Tukul. Loh, sepi di luarnya tapi di dalamnya. Pas saya mau keluar lagi, ke gap yang mau masuk. Oh, pas banget dong, silakan. Iya, silakan. Lanjutnya gimana? Ya udah, ayo sama-sama ya. Sama-sama berdua, begitu keluar bertiga dong. Di mall ya, Jakarta ya. Di mall di Jakarta? Iya. Kayak teman saya itu masuk mall pertama, sepatu dilepas saya. Terlalu katrok banget. Terlalu konvensional. Nih, naik pesawat pertama nih. Sepatu dilepas juga. Sekarang kita ke Mbak Erlin nih. Mbak Erlin nih, pekerjaan seorang sales marketing. Ini ya, cara diplomatisnya ya. Bagaimana bikin percaya para konsumen, nasabah. Iya, betul sekali. Sales marketing apa yang boleh tahu? Rumahan apa? Enggak, bahan chemical. Wah, chemical itu apa aja nih? Bahan chemicalnya kita kebetulan untuk supplier ke perusahaan-perusahaan besar yang untuk bikin flavor, bikin hand body, kayak gitu. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei secara terserang ada 7 jawaban teratas di papan. Sering! Sering! Pertinyi-nyi! Pertinyi-nyi! Adalah sebutkan pujian untuk seorang pria. Dari Mas Rian. Istri yang kurang baik. Pujian apa?
Ya, kita hargai juga. Kesabaran. Kita hargai. Jawabannya walaupun membuat penonton itu meriang atau masalah. Puji. Super. Membuktikan. Oke, simak ini ya pertanyaannya ya. Sebutkan pujian untuk seorang pria. Pujian. Kamu ganteng deh. Wah. Berarti ngomongnya ke saya ya, berarti ya. Enggak ke masak ke suami saya. Oh, suaminya. Kamu ganteng gak? Kayak istri saya Susi tiap hari mengatakan seperti itu. Tiap, hampir tiap detik kalau dia gak ngomong gitu di hadapan saya, Susi itu langsung aduh. Kena penyakit anu lah pokoknya macam gatal-gatal dikit. Kebanyakan. Super! Membung! Kan ditanya dulu Mbak Eli, mau bermain apa mau pulang sekarang? Kita mau dimana dilempar? Main, oh, Mas Tukul. Mas Glenn, panggilnya Mas Glenn itu ya. Luar biasa. Sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Baik. Baik. Itu selalu yang diucapkan istri saya tiap hari selain ganteng ya. Kamu baik, Mas. Aku juga begitu mengatakan Susi. Kamu lebih baik daripada saya, Susi. Super membuktikan. Untuk Mbak Chris ini. Sebutkan pujian untuk seorang pria. Kuat, kamu kuat. Wow. Itu yang dikatakan Susi terhadap saya. Mas, kamu kuat. Kuat apa, Mas? Kuat malu, Mas. Maksudnya walaupun saya itu di depan orang banyak gini-gini tapi kan itu demi anak istri. Ya seorang pelawak harus kuat malu. Look, anak kedutaan Somalia, thank you. Thank you your for coming to new family Hendrik. Kami 100. Serba membuktikan. Kuat. Kuat gagah. Ini Mbak Yanti nih. Sebutkan pujian untuk seorang pria nih Mbak Yanti. Kamu pintar deh. Kamu cerdas, pintar. Itu yang dikatakan istri saya tiap hari kepada saya. Kamu pintar nyari duit. Gitu. Tapi aku pintar megangnya lah. Menteri Keuangan kan istri. Menteri Pertahanan kan suami tuh ya. Pertahanan tuh harus kuat itu tadi. Serba membuktikan. Untuk Leticia ini, sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Kamu so sweet deh. Iya. Yeah. Itu yang dikatakan Leticia tiap hari. Kamu soal sepatu deh. Mas Lydia, makasih Mas Lydia. Serba membuktikan. So sweet ya. Kamu ya sama istrimu kayak kamu ya. You ugly ya. Itu Merlin itu. Ini tinggal dua lagi nih. Sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Kamu dewasa deh. Wah, matang. Matang, dewasa. Karena sering direbus dengan omongan, ya. Akhirnya matang dengan sendiri, dewasa. Serba membuktikan. Mas Gret, sebutkan pujian untuk seorang pria ini, Mas. Kamu mandiri. Wah, kamu mandiri. Kita lihat apakah kamu mandiri ada. Serba membuktikan. Silakan untuk keluarga Laude untuk berdiskusi ya. Mbak Chris ini ya.
Tinggal dua lagi ya, bisa disapu bersih ya. Sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Kamu romantis deh. Wah, itu. Itu yang dikatakan sering sama istri saya terhadap saya. Kamu romantis terhadap anak-anakmu, Mas. Sumpah, mampus ya. Untuk Mas repotin orang banyak. Sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Sabar. Sabar. Ica, sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Sabar. Sabar. Mbak Dita, sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Kamu ngemong deh. Iya. Ilan, sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Kamu wangi banget. Iya, kamu punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaramu ini? Ya. Kak, sebutkan pujian untuk seorang pria ini. Oke, aku ikutin mayoritas. Dua orang bilang sabar, aku jawab sabar. Wow. Ya. Kamu adalah seorang be patient ya, seorang penyabar ya. Sama dengan saya. Kalau gak sabar, sabar. Memang sabar tuh gak ada batasnya. Apakah sabar bisa mencuri nilai yang dikumpulkan oleh keluarga Parila? Nanti akan diambil oleh keluarga Laude. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Sebetulnya jawabannya masuk akal, jawabannya bagus-bagus. Tapi kok kenapa penyurveinya tidak ada? Kita lihat ya, pemirsa di rumah pasti ikutan berpikir dan di studio. Kita lihat. Empat. Tujuh. Kamu harus minta maaf pada istrimu. Ya. Kamu harus mencium saya. Harus smells good dong. Kalau pasangan kalau gak wangi terus gimana ya? Bikin gak kerasan aja di rumah ya. Harus perfume-nya itu paling tidak atau kebersihan anadu fatu minal imannya terus. Baik, skor sementara keluarga dari Laude adalah kosong. Keluarga dari Parila 84. Seperti apa keramaian di New Family 100? Dan kemana tetap di New Family 100. Pangeran nyamuk, bukit bapak peka. Kembali lagi di New Family 100. Baik, sementara keluarga dari Laude adalah telur ceplok atau kosong. Dan keluarga Parila ada 84. Ini ada informasi yang cukup mengembirakan. Ini uang 1 juta tunai dari New Family 100 ya. Ini akan diberikan kepada keluarga bahagia ini yang bisa menjawab dengan nanti jawaban benar. Bunyinya berbeda, klonalin, slang, nah baru dikasih 1 juta rupiah persembahan dari New Family 100. Baik, langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Wow. Kita masuk ke Bapak Nila Tunggal. Baik ya, langsung aja kita Mbak. Ila ini seorang guru tari dan presenter TV. Tari apa biasa Mbak? Tari tradisional, dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah. Yang paling disukai dari Sabang sampai Merauke mana yang sering di untuk biasa perform? Paling sering dari Aceh, tari Aceh. Saman. Saman, bisa dicontohin sedikit aja? Waduh, ya? Gelakannya aja? Iya. Iya. Pernah kepukul temennya gak sampingnya? Kan itu gak sembarangan loh. Itu kecepatan loh.
Aku pernah mencoba sama istri saya. Waduh, ya susah. Tapi halo, saya yang sering kena. Nah, itu dia. Nggak tahu ini Susi. Susi sengaja apa Susi memang nggak ngerti-ngerti. Emang kalau ada yang lebih emang suka-susah. Lah iya, lebih ya. Aku mau dipindah sebelah kiri, ayo mas sebelah kiri kanan saya. Bener plong-plong, pong. Lu Sus gitu, Sus sama gua, jangan Sus. Jangan dari hati itu. Lu tega amat sama suami, Sus. Lalu dipindahnya duduk di sebelah kiri sama Mas. Yaudah, lu jangan lah Mas, lu pindah aku sebelah kiri. Coba lagi plong-plong. Sus, mending pakai pukulan kasur aja sekarang, Sus. Tega amat lu, Sus. Pernah, pernah dia nawari Mas, sekali-kali coba pakai raket nyamuk ya Mas. Pakai raket nyamuk, bukit bapak pengkak. Asem lah. Wah, itu tarian saya Mas. Wah, cemacem. Aduh, itu... Berarti, itu menggambarkan bahwa istri saya sangat setia sekali sama saya. Aku gak ngerti sih. Kalau Mas Glenn gak pernah ya? Gak pernah, siap-siap aja. Perkawinan udah berapa tahun? Berjalan 6. Masih 6, nanti yang ke-9. Oke, baik sekarang untuk Mas Glenn ini. Hobinya makan segalanya. Makan hobinya, Mas. Makan. Sukses selalu ya. Makan normal, dikunyah juga. Kadang-kadang ditelan. Berapa kunyahan biasanya? Kalau yang normal kan 32 kunyahan. Lembut baru ususnya bagus. Ini mungkin 50.000 kunyahan. Gak yemi terus. Segala sesuatu yang bisa dimakan pasti dimakannya. Hobinya makan apa paling digemari ini? Digemari sate kayu ayam. Ya. Sate ayam. Sate ayam sama gerobak-gerobaknya. Sate ayam. Baik, rasanya kita bermain. Ayo, tambah lagi nilainya. Mbak Ila, pertama awalnya kalah, nanti kedua belum tentu ya. Kami telah mensurvei 100 orang dan 6 jawaban teratas jawaban. Sing! Sing! Pertinyi-nyi. Pertinyi-nyi. Adalah sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Dari Mas Green. Bali. Bali. Kita lihat, apakah Bali top survei atau urutan teratas? Survei membuktikan. Wow. 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 Bermain apa dilempar? Main. Main. Mbak Ila, mohon maaf. Siap. Salam dulu ya. Luar biasa. Bali, kenapa milih Bali? Pertama awal. Mungkin banyak pantainya, pantainya atau pengen ketemu ogoh-ogoh di sana. Sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Yogyakarta. Yogyakarta, luar biasa ya. New York, New Yorkarta, Adiningrat atau Jogja, apalagi Gunung Kidul, wah. Wow. Dan payungnya, danau sembayangnya, wah itu keren banget itu. Kemarin saya pas di sana ngobrol sama makhluk astral. Kita lihat. Sudah membuktikan. Jogja. Wow. Untuk Mbak Yanti nih. Sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia nih. Lombok. Lombok. Lombok, cabai, terasi, cobek, bulek ya. Keren, keren. Aku sering kesana. Apalagi di puncaknya yang tempatnya itu tadi monyet-monyet itu. Pokoknya kalau wisata sering pertama saya datangi tempatnya monyet. Karena kita bisa introspeksi diri. Karena menurut teori Darwin, kita tuh berasal dari... Makasih, Nyet. Sebenarnya.
Dari Leticia nih. Sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Medan. Medan. Medan, masjidnya bagus. Sana gak sini Toba, bagus. Terus sana lagi set, tempat karaoke situ. Gak kan ada. Kita lihat. Buktikan. Tadi udah foto sama saya ya? Iya. Iya, maaf putrinya tadi ya. Cakep banget loh putrinya loh. Ya, mirip biasa. Siapa? Mirip dua-duanya, ya papa. Ya kalau nggak ada nyetrum apa yang ada itu? Ya kan dua-duanya. Kita lihat, tadi jamin bang. Oh belum. Sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Punaken, Manado. Punaken. Itu kalau di sana airnya itu ibaratnya kayak kelihatan kayak nggak ada air. Itu benar-benar kaca bening itu. Itu bisa ngobrol sama kerapu, sama ikan kuning. Terus cucu-cucumu itu, kerang-kerang kecil itu, wah keren. Keren itu. Aku kalau mau snorkeling, diving, gulung-guming itu di sana. Keren. Kita lihat, serba membuktikan. Gunakan. Sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Raja Ampat. Seba membuktikan. Raja Ampat. Padahal itu bagus ya. Tapi kok enggak, nanti lihat penyurveinya orangnya sehat banget. Silakan keluarga Laude untuk diskusi. Nah ini Mbak Kristi kayaknya sering petualang traveling ya. Sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Bandung. Bandung. Tuh, kalau di Braga itu, wah. Itu beli-beli baju itu. Kepinginnya beli baju ya. Tapi lihat-lihat aja. Gini. Tapi kalau pergi sama istri saya, pasti sih saya. Beliin terus dipotong bulan lain. Serba membuktikan. Bandung. Wah. Masih ada satu, bisa menyapu bersih itu luar biasa sekali ya. Untuk Laude silakan berdoa jelek untuk keluarga. Empat nih, keren nih. Mbak Yanti, Mbak Yanti. Sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Semarang. Semarang. Serba membuktikan. Silakan Bu, Mas Re. Sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. DKI Jakarta. DKI Mbak Ica. Sama Jakarta. Jakarta. Mbak Dita, sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Surabaya. Mbak Ila ini, sebutkan kota tujuan wisata favorit di Indonesia. Surabaya. Mas Rian, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Ayo, 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 tunjukkan ya. Kecerdasanmu. Ayo, satu. Oke. Dua. Jakarta kebanjiran. Jakarta. Wah, keren itu. Apalagi Cipete. Wah, kota yang paling indah. Kampung yang paling indah tertib. Pernah Menteri Peranan Wanita Singapura datang ke Cipete karena ibu-ibu PKK di Cipete rukun-rukun semua. Pengajiannya intens sekali ya. Apalagi di rumah saya. Wah. Ibu-ibu tiap minggu wisata terus. Dan ganti-ganti temen. Kita lihat aja apakah jawaban Mas Rian bisa mencuri nilai. Dengan angka 87 dari keluarga Pariela atau tidak ada? Penonton! Ada tidak? Nah, lihat aja. Super! Membuktikan.
janji saya ya, kalau suaranya berbeda, jawabannya benar, mendapatkan 1 juta tunai. 1 juta tunai ini dipersembahkan oleh New Family Strato. Bawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luar biasa. Baik, nilai yang sudah dikumpulkan keluarga Parya telah dicuri oleh keluarga Laude. Luar biasa. Baik, skor sementara untuk keluarga Laude 87. Keluarga Parya 84. Dan kemana-mana tetap di New Family 100. Siram lagi. Sementara dari keluarga Laude menyusul keluarga dari Parela 87. Dan keluarga dari Parela adalah 84. Langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Oke, kita masuk ke babak nilai ganda. Ya, Mbak Dita ini hobinya menyonyo. Nyonyo. Ya, silakan Mbak Dita, lagu apa yang digemari ini? Waduh, gak kepikiran. Dari Power Sleep atau Bumerang atau Celurit Golok. Lagu melo aja, lagu melo ya. Oke, silakan. Lagu melo. Silakan. Biarkanlah cinta tak berbalas. Bila memang harus ku nikmati cinta. Hanya sebatas mimpi. Alhamdulillah, untung cuma mimpi. Untung cuma mimpi, gak beneran mas. Saya cintanya gak beneran, untung cuma mimpi. Luar biasa suaranya, amazing. Pernah menjadi video klip terbaik MTV Award. Wah, luar biasa. Tahun berapa ini? Tahun 2002, ada model video klip Slang, I Miss You, But I Hate You, sama Titi Kamal. Keren itu, lagu-lagunya luar biasa. Dan teman saya, D3, dari dulu duduk. Duduk, duit, diem. Gadin. Anak sampai mana malah lupa toh. Jurusan sekretaris ya mbak, di Jakarta apa di Ambon? Jakarta. Dengan nilai IP yang sangat fantastik ya. Puji Tuhan. 3,9. Wow, hebat. Sukses selalu, Mbak. Malah mau dapat beasiswa dari pemerintah Afrika juga ya, Mbak. Mau dikuliahkan di sana. Pemerintah Cipete. Ya, luar biasa. Doakan ya, mudah-mudahan diterima aja. Pengalaman yang terlupakan saat ada kebakaran dekat rumahnya dan ikut bahu-membahu memadamkan api. Gimana, Mbak? Jadi waktu itu belum lama ini sih, 2013 ya, di kantor di info kalau daerah rumah kebakaran. Jadi kita balik dari kantor juga udah macet, karena jam kerja 3:30, sampai di rumah tuh udah kayak tsunami, ada yang nangis, ada yang doa, ada yang teriak. Jadi shock sendiri, cari keluarga juga, terus lihat rumah-rumah teman-teman kecil udah pada habis. Tapi puji Tuhan daerah di rumah sih enggak. Luar biasa, tolong menolong. Ini, kalau kebakaran, Mbak Dita kan dari Ambon, itu cepet menangannya. Cepat. Ayo, siram air. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Dorong mobil gitu. 1, 2, 3. Begitu mundur, 3, 2, 1. Nah, cepat padam. Kalau orang Jawa kan, cepat disiram. Piyur, siram lagi. Piyur, rumah udah rata. Kalau memakamkan jenazah ya gitu, pelan-pelan, kepalanya dulu. Kalau Ambon, cepet. Ayo, kita bermain. Kami telah mensurvei
100 orang ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. Sering. Pertinyi ini. Pertinyi ini. Adalah, ini harus cepat-cepat karena ini lagi ganda Mbak Kris dan Mbak Dita. Pekerjaan apa yang mengalungkan handuk di lehernya? Dari Mbak Dita. Tukang becak. Pekerjaanmu. Keren ini. Ini walaupun bapak ini tukang becak, anaknya empat-empatnya ada di Akpol. Wey, ada di Akmil, ada AU, ada AL. Semua becak semua. Yang penting berkah, Mas. Berkah, kristalisasi keringat. Harus koeksistensi, berkarya dengan karyanya masing-masing. Luar biasa. Kita lihat ya. Super membuktikan. Gimana Mbak Rita bermain di Lembang? Main. Monggo, Mbak Grace salah dulu. Iya. Biasa ya. Dia kok tahu ya, cepet dia. Berarti pengalaman dia. Pekerjaan apa yang mengalungkan handuk di lehernya? Tukang bajai. Tukang bajai. Kenapa? Pasti sudah tahu toh bajai remnya di mana? Di pundak. Bang, berhenti bang. Ini bukan di bawah ya. Dan kalau belok yang tahu dia sama Tuhan aja. Kita lihat aja ya. Tapi keren itu. Aku paling seneng tuh kalau bajai pas tanjakan rumah di... Rumah di pinggir yang daerah tanjakan, rumah di pinggir itu, wah kalau pakai. Tiap hari di bus. Kita lihat, super membuktikan. Ini tahu kayaknya pengalaman ya. Jangan-jangan pernah pacaran. Lo kita menyintai itu enggak jangan dilihat dari satu pekerjaan tanggung jawabnya. Ya kan kalau jangan terus maunya pejabat, maunya orang yang dokter, insinyur lah terus siapa nanti yang menyintai tukang bajai dan tukang becak? Kalau ya. Kalau bukan Ica siapa lagi? Untuk Mas Re ini. Pekerjaan apa yang mengalungkan handuk di lehernya ini? Supir angkot. Supir angkot. Kita lihat. Super membuktikan. Wow. Mas Rian, pekerjaan apa yang mengalungkan handuk di lehernya ini? Abang tukang bakso. Ini harus nilai ganda itu harus buru-buru nih karena untuk ibaratnya mengumpulkan nilai di segmen ketiga. Jadi kalau saya main 4, lebih dari 300 susah untuk disalip. Makanya ayo berdoa jelek gak apa-apa. Tukang, Pak. Super membuktikan. Karena harus pakai handuk, kalau enggak pas ngaduk-ngaduk itu netes pelan. Ini tinggal satu ini bisa menyapu bersih nih nilainya udah 130 tambah ini. Waduh. Apakah bisa menyapu bersih atau tidak ini? Silakan Mbak Ila. Pekerjaan apa yang mengalungkan handuk di lehernya? Kenek kali ya. Kenek. Super membuktikan. Apakah bisa menyapu bersih? Itu hubungannya Mas Supir Mbak Dita. Pekerjaan apa yang mengalungkan handuk di lehernya? Atlet. Atlet. Atlet angkat angkat dosa. Lihat. Serba membuktikan. Wah, gak ada barilah, silahkan berdiskusi. Tadi pekerjaan apa yang mengalungkan anu di lehernya? Tukang sayur. Apa? Tukang sayur. Ya kita lihat aja tukang sayur ya apakah bisa menyapu semuanya. Kita lihat pinter loh kamu loh. Super
membuktikan. Kesempatan untuk mencuri nilai yang sangat luar biasa sekali nilainya ya untuk Mbak Leticia ini. Pekerjaan apa yang mengalungkan tanduk di lehernya? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Mbak Yanti ini, pekerjaan apa yang mengalungkan tanduk di lehernya? Buruh. 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 Buruh, buruh. Grace, pekerjaan apa yang mengalungkan tanduk di lehernya? Kuli pasar atau kuli panggul? Kuli panggul, Mas Grand ini. Pekerjaan apa yang mengalungkan tanduk di lehernya? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Mbak Erlin, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara? Sudah sangat smart ini, monggo. Silahkan. Pekerjaan apa yang mengalungkan tanduk di lehernya? Kuli bangunan. Kita lihat. Apa ini? Kuli bangunan. Sudah membuktikan. Apakah bisa mencuri nilai? Ayo, Cak. Cak. Tukang sayur juga masuk akal. Olahragawan juga masuk akal. Kan olahragawan kan ya mau bulu tangkis kan ya. Drop shotnya itu smash silangnya luar biasa pakai anduk. Aduh. Tapi ternyata penyurveinya lebih banyak kuli bangunan, luar biasa. Mungkin sejarahnya penyurveinya dulu pernah jadi kuli bangunan juga. Luar biasa ya. Jadi skor sementara keluarga dari Laude 87. Keluarga dari Pariela 214. Siapakah yang nanti akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta atau mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta? Apakah keluarga Laude atau keluarga Pariela? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 1. Tunggu anak-anak umur 8 tahun ke bawah ya. Anak-anak PAUD ini ya. Apa yang diminum? Yang maju ke babak selanjutnya keluarga mana? Laude? Pariela? Yang Laude mana? Yang Pariela mana? Ya, baik. Skor sementara dari keluarga Laude ada 87. Dari keluarga Pariela ada 214. Langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Mbak Yanti, Ica ini penentuan nih, harus cepet-cepet. Aku yakin Mbak Ica juga cerdas, Mbak Yanti juga cerdas. Amin. Ya. Wah, small chicken ya. Ica ini punya cita-cita sebagai novelis. Wow, kenapa? Sekarang? Sekarang apa ya, gak tahu. Sekarang mungkin lebih presenter atau... Presenter ya, saya doakan ya. Nanti kamu jadi presenter New Family 100 Junior. Untuk anak-anak umur 8 tahun ke bawah ya. Ya anak-anak PAUD ini ya. Apa yang diminum pagi hari anak-anak? Dari Mbak Gris ini, Mbak Yanti ini. Seorang ibu rumah tangga yang hobi memasak. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan Mbak Yanti ini orang baik, ibu rumah tangga. Kelihatan dari sorot matanya, dari auranya saya lihat orang baik. Masa apa yang dia sukai? Tumis kangkung. Tumis kangkung. Kok sama ini? Jangan-jangan baca buku saya ini. Kok tahu bila nyebut saya langsung tumis kangkung. Apa saya kelihatan kayak kangkung? Biasanya Mbak Yanti ketumis kangkung warnanya apa kalau udah masak? Ya jangan sampai warnanya berubah hijau. Luar biasa. Wah keren. Baik langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban di atas papan. Sering.
Wrestling. Pertinyi. Pertinyi. Adalah. Wah, baik, ini tegang ini karena ini penentuan maju ke babak selanjutnya. 50 juta dan 10 juta dah nunggu Anda. Oke. Ayam bagian mana yang kurang disukai? Dari Mbak Ica. Pala. Pala. Apakah kepala atau survei atau urutan di atas sekalian? Survei membuka. Mbak Yanti masih bisa mengungguli, ada satu dua. Ayam bagian mana yang kurang disukai? Kulit. Kulit. Kalian, survei membuka. Bermain apa dilempar? Main. Oke, silakan. Mbak Yanti udah pesimis dulu ya. Langsung nginclik ke sana mau masak kangkung. Lupa. Ini masih ada tinggal tiga loh. Ini sampai kesapu bersih berarti keluarga Pariela. Tapi kalau ini gak bisa kecuri sama keluarga Pariela, maju ke bapak saja. Dari repotin orang banyak. Ayam bagian mana yang kurang disukai? Bagian ceker. Ceker! Ceker. Nah, kita lihat. Nah, lihat aja. Survei membuktikan. Ceker! Ceker! Ayam bagian mana yang kurang disukai? Monggo, Mas. Brutu. Brutu. Kita lihat. Survei membuktikan. Nih gimana ya keluarga Pariela, boleh berdoa apa saja. Nih jangan sampai ini kesapu semua nih, sapu bersih ini. 174 tambah 87 bisa melebihi ini gak nih? Nah, berarti sudah. Coba Mbak Ila ini. Ayam bagian mana yang kurang disukai? Ati ampela. Ati ampela. Apakah ati ampela bisa menyapu bersih? Penonton. Bisa menyapu bersih tidak? Kita lihat aja ya. Survei membuktikan. Leticia, gini-gini ya. Leticia sedih, Leticia. Masih ada kesempatan, doanya terkabul ya. Ya doa yang pertama nggak tahu, doa kedua terkabul apa enggak ini ya. Untuk Mbak Dita nih, ayam bagian mana yang kurang disukai? Satu. Tulang. 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 Ah, yang mau makan tulang ya siapa? Tulang dimakan emang kucing apa? Ya, apakah tulang bisa menyapu bersih? Tegang sekali ini ya. Kita lihat, sibet! Membuktikan. Kesempatan untuk berdiskusi, Mas Pariela. Ica, small chicken ini. Ayam bagian mana yang kurang disukai? Satu. Usus. Kita lihat aja, usus. Sibet! Membuktikan. Ini kesempatan untuk mencuri nilai loh, Leticia. Ayam bagian mana yang kurang disukai? Jeroan. Jeroan. Jeroan ini mau pola hati. Mbak Yanti, ayam bagian mana yang kurang disukai? Sayap. Sayap. Mbak Chris nih, ayam bagian mana yang kurang disukai? Jenggernya. Jenggernya.
Dari Mas Grand nih, ayam bagian mana yang kurang disukai? Saya coba sayap. Sayap! Wings! Apa itu? Mak Erlin nih, ayam bagian mana yang kurang disukai nih? Milih jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Ayo. Satu. Sayap. Sayap. Tuhan berkendak yang mana nih, keluarga dari Laude atau keluarga dari Parela? Sayap. Gang, kita lihat aja ya. Survei membuktikan. Waduh, ini 215, 261. Ini penasaran pemirsa di rumah ini ya. Apa nih? Ayo apa? Ya kita lihat aja ya. Pemirsa di rumah nebak-nebak ini tadi. Kita lihat. Ampat. Luar biasa sekali nih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, skor akhir dari keluarga Laude 261. Suara dari Pariera 214. Terima kasih Mbak Erlin. Salam hormat buat keluarga. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Mohon maaf. Ini hanya kuis, entertain, hiburan. Ya. Mas Kris, Mbak Yanti, Leticia, terima kasih. Dan jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp2.140.000. Silakan dadah-dadah. Ya. Baik, untuk keluarga Mas Rian, siapa yang maju ke bapak yang dipilih nih Mas Rian nih? Saya dan istri. Biar. Wah, luar biasa. Baik, pemirsa, apakah keluarga dari Laude akan bisa menyapu top survei dan mendapatkan jackpot Rp50 juta? Atau hanya berhasil mengumpulkan 200 poin mendapatkan Rp10 juta? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Bersama Mbak Ila dan di belakang ada Mas Rian sedang mendengarkan musik, tidak bisa mendengarkan kita dan tidak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga dari Laude ini bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan dipersembahkan oleh Kondro Max Cream. Oh. Nyeri sendi. Oleskan Kondro Max. Krim pereda nyeri dan nutrisi sendi. Wah. Dan kalau mencapai 200 poin akan mendapatkan Rp10 juta. Sudah siap, Mbak? Oke, kita masuk ke Bapak hadiah utama. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau masih ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan sering. Sering. Oke. Siap. Apa yang orang lakukan dalam pesawat terbang? Tidur. Buah apa yang biasanya dimakan bayi? Pisang. Sebutkan bagian tubuh yang cepat kotor. Tangan. Sebutkan sesuatu yang bisa berbusa. Sabun. Sebutkan tumbuhan berduri tajam. Kaktus. Wow. Luar biasa. Mbak Ila sangat luar biasa kali. Kamu punya saudara cerdas luar biasa. Ya. Ya kita lihat aja kecerdasanmu, kita dilihat di surveinya ya. Siap. Kok pinter banget sekolahnya dari SD, SMP sampai kuliah itu. Benar ya. Bahagia sekali dong suami punya istri seperti kamu dong ya. Kita lihat aja lah ya.
Apa yang orang lakukan dalam pesawat terbang? Apa tadi? Tidur. Sleeping Beauty. Tidur manis. Gitu. Tidur. Kita lihat survei membuktikan. 32 ya. Sangat luar biasa sekali. Buah apa yang biasanya dimakan bayi? Pisang. 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 Kamu suka pisang. Berarti mau. Kita lihat. Survei membuktikan. Keren. 69, nanti kalau 200 tinggal 131 ya, subhanallah. Keren-keren, besar-besar semua. Sebutkan bagian tubuh yang cepat kotor. Tangan. Ngan. Tangan. Nah, kita lihat aja apakah tangan ada di... Tangan. Ngan. Lihat, sebab membuktikan. Luar biasa, lempar batu sembunyi tangan. Luar biasa ya, pinjam tangan, mukul orang, wah luar, jangan sampai lah. Sebutkan sesuatu yang bisa berbusa nih. Selain bibir saya apa ya? Tadi jawabnya apa? Sabun. Bun. Sabun. Ini yang kamu sukai kalau di kamar mandi nih teman-teman saya. Kita lihat, survei membuktikan. Luar biasa sekali ya. 125 hanya 4 jawaban, nanti belum 5. Subhanallah, cerdas, cerdas. Sebutkan tumbuhan berduri tajam. Selain bibir saya apa ya? Kaktus. Hah? Kaktus. Kaktus. Kita lihat aja ya. Kaktus. Kita lihat aja ya. Survei membuktikan. 156 berarti tinggal 44. Itu mau diganti apa dihapus? Suaranya gelap, jorok banget. Premantel tim kreatif saya jorok banget itu. Warna udah gelap kayak gitu kok malah gak dianu gimana. Kotor itu. Tersini tuh. Jadi berapa tuh nilainya? 156, jadi kurang 44. Sekarang kita panggil Mas Ria. Sekali istrimu sudah ngumpulin nilai 156. Siap Mas, 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nah berarti kamu nyari jawaban yang lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. Sering. Nah, oke, siap. Apa yang orang lakukan dalam pesawat terbang? Tidur. Yang lain? Makan. Buah apa yang biasanya dimakan bayi? Pisang. Lain itu? Jeruk. Sebutkan bagian tubuh yang cepat kotor? Kaki. Sebutkan sesuatu yang bisa berbusa? Sikat gigi. Sebutkan tumbuhan berduri tajam? Kaktus. Yang lain? Gimana Mas Rian tadi bisa ceritain? Karena istrinya tadi cepet akurat loh, tapi mungkin karena sama atau gimana? Iya, banyak samanya, top surveinya banyak kayaknya. Ya, tapi yang lain kan bisa. Apa kayak, kalau pesawat kan selain tidur apa nggodain pramugari kayak apa pura-pura nanya ada parfum yang baru enggak, ya kan? Gitu ya. Oke, ya, langsung aja ya. Oh, jangan dibahas, ya, kita berdua aja di situ Mas. Ya.
Suamimu ternyata sama dengan saya. Nakal. Apa yang orang lakukan dalam pesawat terbang? Ini jawabnya apa? Makan. Makan pramugarinya itu. Ya maksudnya pesen sama pramugarinya. Pesen mbak makan. Minta minum mau berkali-kali. Enggak tanya pengen lihat pramugarinya. Pala lu keluar bau minyak. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Apakah tidur adalah top survei? Apakah top survei? Kita lihat aja survei membuktikan. Ini kalau bawahnya top survei, 5 berarti 50 juta rupiah. Amin. Buah apa yang biasa dimakan bayi? Jeruk. Bayi makan jeruk. Amin, cret. Ya kan ada pepaya, ada buah kok, bubur, buah apa? Buah. Bubur. Enggak tahu buah sama beras. Buah. Buahan bangunan itu loh. Buah. Tadi jamnya apa? Jeruk. Ruk. Durian. Kepalanya bayi sama durian itu hampir sama. Survei membuktikan. Bayi makan jeruk. Wow. Lah aku waktu kecil gak makan batu, makan jeruk loh. Jeruk sama makan bayi. Bukan pepaya. Oh karena aku di desa ya. Jeruk dimakan. Apakah pisang top survei? Kita lihat aja, survei membuktikan. Tur. Wow. Kalau menang itu langsung teriak, weh, gitu, diambil kamera, baku kepalanya di bawah, kaki di atas. Luar biasa. Emang kayaknya yang hoki itu Ica kayaknya ini ya. Oh, ambawa aura. Jadi auranya dalamnya Ica itu mentransfer dalamnya kamu, terus kamu nambah energinya. Kamu ya? Sendawa ya kamu ya? Jorok banget Ica. Sebutkan bagian tubuh yang cepat kotor. Tadi apa jawabnya? Kaki. Kaki. Oke, apa? Kaki. Luar biasa sekali ya. Ceker. Kita lihat ya. Sebe. Membuktikan. Kita lihat dulu ya. Apakah kaki top survei ya? Apakah top survei? Kita lihat, survei membuktikan. Ini kalau tiga lagi, dua lagi lah, 50 juta loh. Sebutkan sesuatu yang bisa berbusa. Tadi apa?
Sikat gigi. Sikat gigi. Sikat gigi. Ini tegang ini kayaknya loh ini. Oke, kita lihat. Sikat gigi berbusa. Jangan-jangan gosok gigi pakai sabun colek ini. Kita lihat, Sirbe membuktikan. Apakah sabun Top Surpe? Kalau ini Top Surpe berarti bawahnya Top Surpe. Waduh. Wah. Berarti iklannya New Family 100 nambah terus. Sampai waiting list. Sampai pesennya tuh 5 tahun sebelumnya. Kita lihat Surpe membuktikan. Nyari tukang ojek di situ. Aduh. Mendingan kamu tak beli aja gimana pulang. Pulang aja sekarang gimana? Di situ tukang ojek di Indosiar gratis lagi. Kita lihat. Sebutkan tumbuhan berduri tajam. Tadi apa? Mawar, tapi keburu. Apa? Kita lihat aja. Kita lihat aja. Nah ini penentuan ini ya. Apakah kaktus Top Surpe? Top Surpe? Top Surpe? Sekarang kita lihat aja ya. Surpe! Keluarga Laude, wow, wow. Baik, keluarga Laude mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Yang mau ikut terangkat terangkat, gagal. Oh, harta yang paling indah dan harta yang paling berharga dalam keluarga kita sendiri. Yang mau kita silakan datang sini, masuk TV, dapat hadiah, bawa pulang jackpot atau 10 juta dan ngurangi dosa. Ya gitu terus. New Family 100!